siap. Oke. Tuhan Yesus pasti ada bersama saya. Tuhan Yesus itu menyelamatkan saya. Tuhan Yesus itu menjadikan saya lebih baik, mengasihi saya. Yang saya betul-betul takjub dengan Tuhan Yesus itu. Saya orang Hindu, dilahirkan dari keluarga Hindu. Jadi akhirnya ketika saya menjadi orang Kristen, banyak permasalahan yang timbul. Baik dari tekanan keluarga, tekanan masyarakat, dan tekanan sekitar. Itu sangat tidak mendukung. Saya merasa dikucilkan. Saya masih merokok, saya masih minum alkohol, saya masih untuk pecandu narkoba. Pekerjaan pun akhirnya nggak punya. Rumah saya pun menjadi hilang, ditipu orang. Kehidupan saya itu, ya itu udah seperti sebelum mengenal Kristen, benar-benar menjadi Kristen. Dan saya ketemu seorang pendeta, ya Pak Pendeta Nengah yang sekarang saya jemaat di sini. Akhirnya Pak Nengah terus dengan hati yang lapang terus memberikan saya motivasi, tinggalkan hidupmu yang lama, larilah ke Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kamu. Akhirnya ya saya menyerahkan diri sama Tuhan. Sepenuhnya saya menyerahkan diri sama Tuhan. Dan saya dirubah step demi step. Walaupun saya masih, kadang-kadang saya kan manusia juga, yang masih belum, tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Pak Nengah memberikan sebuah mini box yang sangat berarti buat saya. Pak Nengah memberikan saya, di mini box itu ada siaran radio YTWR itu, Kebenaran Abadi, Wanita Berpengharapan, setelah itu Firman Hari Ini, dan banyak lagi ada yang lain. Tentang itu kan, Wanita Berpengharapan itu kan untuk menghadapi gejolak kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang di Firman Hari Ini itu lebih fokus lagi untuk kita lebih paham dengan kebenaran Tuhan dan kita bisa mempraktekkannya. Radio YTWR ini mungkin sangat diharapkan buat semua orang-orang yang baru mau tumbuh seperti saya. Di situ akhirnya Radio YTWR ini harus mungkin jangkauannya lebih banyak, waktu durasinya lebih panjang. Itu sebuah request dari saya. Saya contohnya, saya yang tadi tidak mengenal Tuhan Yesus, hidup saya kacau. Dan akhirnya saya percaya dengan Tuhan Yesus, menyerahkan diri dengan Tuhan Yesus. Sayalah buktinya. Saya menjadi berubah